yang dipecat dari Indosiar. Ini jelas bahwa Rizky Billar tidak diberikan ruang. Dan ternyata Rizky Billar ataupun dengan Lesti ini rujuk kembali. Lesti mencabut semua pengaduannya ke pihak kepolisian. Artinya Lesti ingin mendukung KDRT. Nah, bagaimana KPI menyikapi hal ini? Jadi udah siap kehilangan fans gak, soalnya kan banyak banget yang kecewa. Lesti Kejora dikeluarkan dari Indosiar, tidak lagi jadi juri di A5. Benarkah demikian? Kita simak bagaimana jalan ceritanya sehingga beredar kabar yang menyebutkan bahwa Lesti diperlakukan sama dengan sang suami karena dianggap juga membenarkan KDRT. Benarkah demikian? Bagaimana hal tersebut? Ya, karena sekarang banyak yang menggiring opini, mendiskreditkan, menyudutkan Lesti Kejora karena Lesti legowo memberikan maat pada sang suami Rizky Billar. Hal tersebut juga digiring pengopinian oleh Dr. Lita Gading yang mengopinikan hal tersebut. Kalian itu lucu banget ya, yang ngelapor ke kantor polisi itu yang bersangkutan si korban. Ini surat terbuka untuk KPI, khususnya Indosiar dan televisi lain yang ada di tanah air. Apakah Indosiar juga akan memboikot Lesti Kejora yang sudah mendukung KDRT? Ini mendukung KDRT secara tidak langsung karena Lesti mencabut pengaduannya ke Rizky Billar dalam hal ini. Oke, kalau undang-undang tindak pidana itu sendiri, baik yang melakukan dan yang mendukung juga terjerat dalam undang-undang pidana tersebut. Nah, bagaimana dengan Lesti ini? Secara tidak langsung, Lesti mendukung KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar. Walaupun dalam hal ini, Lesti membuat ataupun melakukan surat perjanjian kepada Rizky Billar untuk tidak melakukan lagi. Nah, ini bagaimana? Khusus untuk Komisi Penyiaran Indonesia, ini PR Anda. Dan Indosiar juga harus bertindak tegas dalam hal ini. Jika Lesti masih ditampilkan, sama saja kita menampilkan pelaku KDRT. Karena Lesti sendiri melegalkan namanya KDRT. Kalau Lesti tidak melegalkan, Lesti tidak akan mencabut pengaduannya. Oke, silakan saja berdamai. Tetapi Lesti harusnya tidak mencabut pengaduan dan Rizky Billar tetap di penjara. Itu baru adil. Kalau demikian berarti Lesti Kejora ini mendukung KDRT. Inilah yang saya maksud tugas dari KPI dan pihak televisi swasta lainnya. Ayo KPI, suarakan suara Anda. Lesti Kejora tetap dan harus juga diboikot dari siaran TV nasional. Terima kasih. Ya, apa itu Lesti dengan Billar? Ada Lesti dengan Billar di situ. Ada. Tunggu dulu. Foto dulu tahu apa? Screenshot dulu, Pak. Bilang, Pak. Foto dulu, Pak. Telah memiliki lebih dari 2 alat bukti sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka. Kita
pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa ya, pertanyaan Bu? Ada sekian nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Panjang ke pintu nggak Bu? Untuk pertanyaan. Ayo, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Ayo, ayo, nanti aja ya, nanti aja ya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.